Presiden Joko Widodo menandatangani pengesahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Daerah Khusus Jakarta, yang mengatur peralihan status ibu kota dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara, IKN. UU tersebut menegaskan bahwa Provinsi Daerah Khusus Jakarta memiliki kekhususan dalam menyelenggarakan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kewenangan khusus Provinsi DKJ terkait dengan peran sebagai pusat perekonomian nasional dan kota global. Peralihan status ibu kota dari Jakarta ke IKN diatur dalam Pasal 63, di mana Jakarta tetap sebagai ibu kota negara hingga ditetapkan keputusan Presiden tentang pemindahan tersebut. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan tempat kedudukan lembaga negara di Jakarta tetap dilaksanakan secara bertahap sesuai rencana induk IKN. Pengesahan UU DKJ dilakukan oleh Presiden Joko Widodo pada 25 April 2024 dan diundangkan oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno pada tanggal yang sama di Jakarta. UU tersebut menandai langkah penting dalam proses peralihan ibu kota negara ke IKN, dengan Jakarta tetap memegang peran penting dalam transisi tersebut. Peraturan tersebut memberikan landasan hukum bagi pemerintah untuk mengatur proses peralihan secara terencana dan bertahap, menjaga stabilitas dan kelancaran dalam perpindahan ibu kota.